ini tempat-tempat yang digelar di desa Karangmakaran siapapun. Ini kalau dulu awal kita sebelum datangnya wabah, karena pertandingan ini awal dilaksanakan di lapangan polsek kita, yaitu di Karangmakaran Karangmakaran. Kenapa dikarenakan kata Bapak Lukman, masa saya hanya rekenya menyelesaikan video pantas gitu. Mantap mangawer selanjutnya rendang ali sekedik. Alhamdulillah masih dapat kepercayaan dan dapat izin dari kepolisian. Yang di sini hadir dari Koramil pun juga hadir, Bapak Camat sendiri, Cakar juga hadir. Dan ini karena ini pertandingan grand final terakhir ya, terakhir. Jadi saya akan sudah menarik untuk sama-sama kita saksikan. Lagi lihat detik-detik atau menit-menit pertandingan akan segera dimulai. Dari kedua tim ini masih menjajal bola dan main-main eksperimen yang diperlakukan oleh kita semuanya. Kebangsaannya. Baik, sudah berbunyi. Baik, para penonton, sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Kita lihat dan kedua tim itu juga sedang bersaing menang ikatan tali silaturahmi di dunia olahraga. Sudah pasti ini semua sudah pada mengenal ya, karena di turnamen pemain-pemain GON yang selalu mengoplos ya, memperkuat tim-tim daerah. Dan apakah ini ada sambutan, barangkali ada perkata-perkata dari pihak keamanan ataupun dari pemerintah setempat, barangkali ada dari Banyunya atau dari Babinsa atau Bapak Camat sendiri, barangkali mana di atas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wassalin warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketua panitia penyelenggara penyelenggara penyelenggara. Selamat ketua panitia penyelenggara penyelenggara penyelenggara. Terima kasih kepada rekan-rekan pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi bersama dalam rangka menyaksikan turnamen grand final volleyball yang alhamdulillah bisa dilakukan pada hari ini. Juga salawat serta salam mudah-mudahan diperkenalkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia, juga rekan unsur muspika, yang lainnya, terutama panitia penyelenggara yang alhamdulillah pada sore hari ini bisa dilaksanakan turnamen grand final pada hari ini. Walaupun memang bagaimana tadi sampaikan ada beberapa kendala yang mana dengan COVID-19 kemarin sudah pertandingan sempat terhenti, tapi alhamdulillah hari ini dan hari kemarin bisa dilanjut dan hari ini merupakan babak terakhir untuk grand final. Oleh karena itu sekali lagi berterima kasih dan ini merupakan harapan tentunya kami mengharapkan kepada seluruh peserta turnamen bola voli ini mohon untuk dijadikan untuk tali persaudaraan antara kita, karena itu pertumbuhan kita sebagaimana tadi sampaikan tali persaudaraan, tali kekeluargaan dan sebagainya, sehingga tujuan dari turnamen ini adalah dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu tentunya nanti dalam babak terakhir atau di selesai terakhir ada yang kalah dan ada yang menang. Oleh karena itu kepada yang kalah dan kepada yang menang terutama nanti juga kami akan mengucapkan selamat, karena tidak ini dari kedua tim itu pasti ada yang kalah dan yang menang. Kepada yang menang nanti kami akan selamat. Dan kepada yang kalah untuk tidak berputus asa, masih banyak acara-acara yang lain, masih banyak kesempatan-kesempatan yang lain. Ya kan, terima kasih. Demikian yang kami sampaikan, sekali lagi mohon
selamat. Terima kasih kepada panitia, juga para penonton sekalian. Kami mengharapkan tertib ya. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan.